Mau sampai kapanpun kawan-kawan, Cristiano Ronaldo, the iconic football in the world. Luar biasa kawan-kawan pertandingan tadi malam. Setiap detiknya kawan-kawan, setiap menitnya, setiap matchnya yang kutonton yang ada Bang Dodonya, bangga. Kayak nggak salah lagi aku gitu loh, ngepen sama Cristiano Ronaldo. Gila! Dia menunjukkan kawan-kawan ya betapa tidak egoisnya dia di Portugal tadi malam. Kita semua tahu sendirilah pemain Portugal tuh kualitasnya gimana ya. Jago-jago, memang jago-jago, cuman egois. Tuh kalian lihat tuh, Bang Dodo, kalian lihat Bang Dodo, bah rela dia ngoper kawan-kawan, padahal dia bisa nyetak gol sendiri, padahal bisa ngukir sejarah lagi kawan-kawan ya, setiap Euro bisa dapat gol gitu. Tapi ya nggak apa-apa, masih berlanjut lagi nanti ya di pertandingan selanjutnya. Tapi gila sih pertandingan tadi malam. Kayak mana ya, seru kali sih pertandingan tadi malam kawan-kawan ya, terlepas Portugal juga menang 3-0. Penonton di sana tuh kayaknya penonton Portugal semua itu. Walaupun kelihatannya itu ada penonton Turki, kayaknya itu penonton Bang Dodo juga itu. Asli, pada buset, pada turun ke lapangan mereka. Pertandingan belum selesai. Aduh, kebayang gitu loh kalau Portugal final lagi nih kawan-kawan ya, dan bisa menang di Euro kali ini. Anjir. Kayak aduh, amin kawan-kawan ya, amin. Mudah-mudahan Portugal bisa sampai final. Benar-benar keren kali kawan-kawan ya Portugal. Aduh, kayak terharu aku tadi malam Portugal ya. Menang 3-0, sengit kali lu. 3-0 lawan Turki lu. Turki aja menang 3-1 sama Georgia gitu loh ya. Ini malah Portugal menang gitu lawan Turki 3-0 kawan-kawan ya. Satu gol Bernardo Silva, satu gol lagi Bruno Fernandes. Asis ya Bang Dodo, berkelas kali. Sama satu on goal ya. Nah, itu jadi dicet di golnya itu bunuh diri sih. Pemain Turki lolot, pemain Turki. Jadi keren kali lah pertandingan tadi malam kawan-kawan ya. Keren banget gitu. Sampai penonton-penonton, jir. Sampai penonton-penonton masuk ke lapangan kawan-kawan. Security itu sampai ya agak-agak bingung gitu loh, mau ngejar-ngejar juga. Cuman ada momen anak-anak anak kecil gitu ya, masuk ke lapangan, selfie sama Bang Dodo, dia senyum. Aduh, itu kayak bikin hati adem gitu. Semakin ngefans gitu sama Bang Dodo ini kawan-kawan. Coba komen di bawah kawan-kawan, kalian ngefans sama Bang Dodo sejak kapan? Sejak di MU juga bukan? Oke, jadi kali ini nih kawan-kawan, kita cek pasar dulu ya. Aku tahu kalian pada nungguin konten aku kan ya. Kalau Portugal menang, ada 4. Yo! Tom Hayu udah kebeli. Itzes, Orat Mangwen, Patina. Wow. Wow, tinggal Pai sama Nathan Joaon. Ini sisa ini kawan-kawan ya. Nanti bentar lagi aku bisa full Indonesia nih kawan-kawan. Ini sisa ini nih. Siap, ada yang mau jual enggak? Ada yang mau jual enggak? Masa ada yang mau jual nih? Sikit lagi aku dapat ini kawan-kawan ya, sikit lagi. Biar full Indonesia kita kawan-kawan. Full Indonesia. Oke. Nah, jadi pada episode kali ini kalian pasti pada minta kilap Bang Portugal win, kilap. Nih jujur aja nih kawan-kawan ya. Awak lagi kosong duit nih. Lagi kosong duit sikit betulan ini, bukan gimana. Nunggu AdSense turun dulu nih. AdSense turunnya tanggal ini hari apa? Minggu ya? Senin atau enggak Selasa? Tapi ya maksud aku tuh ya jangan juga AdSense aku turun terus suruh kilap banyak-banyak, enggak juga kawan-kawan ya. Jadi buat kalian yang mau bantu-bantu aku video-video kilap, kalian bisa top up di Mokir Store nih kawan-kawan ya. Dengan itu udah jelas kalian bisa ngebantu aku untuk bikin konten-konten kilap ini ya. Buat mau top up FC Mobile, kalian bisa ke Mokir Store, oke? Okay? Nah, pada episode kali ini kita ngapain ya? Oke, Copa America tuh, Copa America gak seru kawan-kawan. Asli loh, gak seru loh Copa America ini. Seruan Euro. Ya, tapi pemain-pemainnya oke lah sini ya. Enggak ada event apapun juga tuh di sini loh. Paling star pass-nya doang sih. Oh ya udah, aku kilap tipis-tipis aja lah kawan-kawan ya. Apa star pass si Kapu kali aku beli ya? Star pass Kapu aku udah nyampe mana? Baru nyampe 6 doang nih, star pass Kapu nih.
Tapi dapat Ricardo Carvalho ya di sini ya. Oke. Okay. Not bad. Alright. Li, mantap. Masih kebayang-bayang aku laga Portugal di malam ini. Euro. Oh. Oh iya 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 iya. Kita Euro klaim ini yuk. Klaim yang itu kotak hadiah itu kawan-kawan. Nanti abis itu baru kita sikat store-nya. Kilap tipis-tipis saja. Mana dia? Hadiah Euro nih ya. Dia Euro. Aku tuh udah 2000 sih ini. Mana dia? Nah ini nih. Lah, mana ini ya? Eh, oh iya nih. Minggu kedua. Ini 3000 kawan-kawan, lumayan banyak nih. Lumayan banyak. Dapat masker anu juga di sini ya sama pemain apa tuh? Oke. Oh, dapat. Lah, kok enggak dapat yang ini sih di sini? Yang 94 itu kok enggak dapat? Aduh, kenapa enggak dapat nih? Harusnya dapat ya? Alah, oleh. Ini ngeleknya nih ini ya. Apa namanya? Emulatornya nih patah-patah dia. Enggak tahu, event-nya tuh bikin berat loh. Tapi kalau di HP dia enggak terlalu berat ya. Event-nya berat ini. Tuh, sampai begitu loh. Sampai ngeden loh. Oke. Okay. Klaim. Mari kita klaim dulu si GG ya kan. Kita ambil masker anunya kawan-kawan. Ini bisa dapat main juga nanti ya. Pokoknya tiap minggu harus klaim ini aja. Oh ya, ada ini lagi enggak? Ada bocoran lagi enggak nanti untuk event kedepannya apa lagi? Gitu. Untuk hari Kamis nanti. Tuh, ngelek-ngelek lah. Oh, dapat langsung tuh pemain 88 tapi dapatnya ya. Tuh. Pemain 88 di sini. Kena oh jadi tiap minggu tuh agak beda deh ya. Kotak hadiah yang di sini tuh kadang dia mungkin ada pemain lain ya, mudah-mudahan dapat pemain yang bagus. Loh, tadi dapat main dapat uang 3 juta kita. Dikit kali, itu ada sampai 30 juta loh. Uang 10 jutanya udah dapat belum? Transfer latihan enggak terlalu sih. Pasti. Ngabisin berapa aku ya dari 3000 untuk ngeklaim semuanya? Coba kita 300. Ini masih yang masih random dia. Yang dibutuhin di sini untuk ngeklaim masker anunya ya. Nanti aku biar bisa naikin ke ungu sih. Oke. Kali Bang Dodo aja kali ya? Atau enggak aku beli Bang Dodo yang itu kali ya, yang termahal itu 99. Bisa tuh kali ya. Oke, 300 lumayan. Oh, dapat maskerano, udah dapat maskerano juga satu. Ini harus diklaim semua kawan-kawan ya, walaupun kalian cuma mau ngincer maskerano ya doang, tapi ini harus diklaim semua. Karena buat yang ini nih, tuh, buat yang ini biar naik jadi plus 2 dia. Gitu. Oh, lumayan juga ini mah. Lumayan jir. Lebih dari 1000 nyata. Oke, dapat dudek 2 biji. Dudek aku juga lumayan banyak tuh kawan-kawan tuh. Ada ide nggak dudeknya mau diapain kawan-kawan? Biar aku ada duit gitu. Beli pemain apa gitu didudekin gitu. Oke. Nih yang terakhir ya 3 juta dapatnya ya, lumayan ya koinnya ya. 10 ya. Yang terakhir tuh 10 juta. Dah, itu dia dapat koin 10 juta kita. Dapat koin 10 juta. Nah, terakhir sisanya tinggal ngeklaim yang kecil-kecil doang sih ini. Oke, kita klaim sampai habis kawan-kawan. Oh, nanti berarti Portugal lawan Georgia kawan-kawan ya. Ini terakhir ya. Sebenarnya Portugal ini udah dipastikan bakal lolos sih ya. Udah nggak bisa lagi kesalip sama paling sama Turki bisa. Tapi enggak juga sih ya. Karena lawannya Georgia gitu. Aku yakin lawan Georgia pun bakal on fire tetap nih. Portugal ya. Bahkan mungkin masih mau nurunin Ronaldo ya, karena dia di sini tuh masih belum bisa nyetak gol gitu. Mana tahu nanti lawan Georgia bisa nyetak gol. Tapi kalaupun mau dimainin si Gonçalo Ramos pun enggak apa-apa sih Gonçalo Ramos itu. Ya, karena kasihan juga dia udah enggak dimainin dari kemarin gitu. Jadi mau dimainin juga apa-apa. Mungkin digantiin Bang Dodo di menit 70 atau menit 80 juga. It's okay sih. Gitu loh. Jadi dia full stamina dia di menit-menit segitu ya. Jadi chance dia buat dapetin gol mungkin lebih besar lagi nanti. Nah ini berarti ngabisin sekitar 1500 kawan-kawan ya. Untuk ngeklaim semua di sini ya. 1500-an lebih lah tokennya. Jadi kalian harus ngumpulin 1500 untuk ngumpulin semua kotak hadiah di sini. Untuk dapetin pemain 9899 inceran aku sih ya. Aku nggak terlalu ngincar yang 9699.
Oke, mudah-mudahan ya nggak tergiur ya 9699 ya. Kalau seandainya aku udah punya pemain 99 lumayan banyak, ya aku ngincar pemain yang bisa dijual aja gitu, nggak ngincar pemain 99-nya lagi. Oke, nah jadi di pertualangan Euro. Nah, di sini juga ini ya. Mana dia? Di sini juga bisa dapat ini, Gon-gon. Bisa dapat pemain juga di sini nih. Mascherano, dapat Mascherano juga bisa di sini nih. Di mana ya? Mascherano. Oh, ini 95 loh. Jir, di situ 95 loh. Oke, mana Mascherano-nya? Nah, ini nih. Ini ada Mascherano di sini, Gon-gon. Oke. Kebanyakan sih ini ya. Tuh. Kebanyakan sih gitu. Coba aku tes kali ya. Karena lumayan loh, 400-an loh itu aku. Agak patah-patah sikit nih. Kuhabisin coba ya. Kuhabisin nih, kuhabisin. Oke. Paket euronya nih kuhabisin ya. 20. Tapi nanti malam pertandingan siapa ya yang bagus ya? Pertandingan nanti malamku reaction ya. Enak nih. Ini koneksi udah lumayan lancar kan ini ya. Jadi enak buat nonton-nonton Euro. Apa jadwal nanti malam? Ada yang seru nggak ya? Pertandingan nanti malam. Oke. Pertandingan nanti malam itu kawan-kawan. Oh, tomorrow sih. Jam 2. Oh, berarti tengah malam nih, tengah malam. Ada Jerman versus Swiss sama Scotland versus Hungaria. Jadi itu serentak kawan-kawan. Tapi jam 2 mainnya. Oke. Jam 2 sih mainnya ya. Rata-rata banyak yang serentak nih. Ada yang jam 2 serentak, ada yang jam 11 serentak. Karena udah mau masuk ini babak 16 besar kan ya. Oke. Eh, ini apa nih? Dapat apa nih? Oke. Berarti Portugal itu tuh main nanti tuh tanggal 27 kawan-kawan sama Georgia. Jadi ini sih langsung serentak juga sama Ceko sama Turki. Jadi benar-benar match-match penentuan ini tuh serentak semua kawan-kawan. Enggak semuanya sih, maksudnya untuk di grupnya itu serentak. Yang segrup itu serentak dia mainnya. Jadi enggak ada kecurangan lah harusnya ini. Cuman enggak, nanti kita lihat tuh penontonnya saling ngelihat ini nanti tuh. Saling ngelihat HP. Jadi yang satu lihat pertandingan yang sebelah di menit-menit terakhir ya kan, yang sebelah lihat pertandingan yang ini. Gitu-gitu nanti tuh. Karena pertandingannya serentak. Oke. Makanya Euro kali ini wajib kalian buat nonton ya. Seenggaknya satu pertandingan satu hari deh. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak, ya udah kalau misalkan nggak sanggup kalian sehari sekali ya dua hari sekali bisa. Gitu ya. Pokoknya tim yang kalian support atau negara yang kalian support ya kalian bisa tonton gitu. Karena mana tahu itu adalah apa ya, yang terakhir ya mungkin ya untuk beberapa pemain di dalam negara itu. Kayak contohnya kayak Bang Dodo. Kalau aku sekarang kan nonton Portugal tuh ada Bang Dodonya. Karena dia udah belum tahu lagi nih dia akan ada di Euro 2000 berapa itu ya. Belum tahu gitu kawan-kawan, 2028 nanti tuh ada Euro lagi. Belum tahu apakah dia ada nanti apa enggak. Ya kan, di World Cup aja belum tentu gitu kawan-kawan. Karena dia udah tua gitu. Jadi ini adalah momen-momen kita melihat dia gitu. Bisa bersandang di Portugal dan kompetitif sama pemain-pemain yang udah regenerasi harusnya ini ya. Pemain-pemain muda semua isinya nih. Oke. Ini dari tadi kenapa nggak dapat pemain yang bagus ya di sini ya? Emang jelek semua kah di sini kawan-kawan pemainnya? Apa gimana sih? Kok nggak dapat pemain bagus ya di sini? Ada yang dapat pemain bagus nggak di sini, Glenn? Oke, ini nggak ada dapat pemain bagus nih harusnya nih. Selesaikan 5 belokan. Oh, 5 belokan disuruh nih. Cier. Emang udah berapa belokan aku dari tadi? Tahu. Nih, patah-patah begini nih kenapa nih? Koneksi udah bener, patah-patah malah. Cier, patah-patah anjir. Kenapa kalian patah-patah begini? Nada. Tuh, muter-muternya, muter-muternya bukan koneksi nih kawan-kawan ya. Ini emulatornya nih, agak lain. Oke.
Nggak ada kah dikasih stadion kek, pemain bagus gitu. Cuman nah nih pelit kali. Nah ini dapat stadion nih ngon-ngon. Aduh nggak yakin nih dapat main bagus sih. Aku gini kon-kon ya, Portugal tuh sebenarnya pemainnya tuh potensial kon-kon, banyak pemain-pemain bagus di situ, superstar juga gitu loh pemain-pemainnya di Portugal sekarang. Gak kalah kok sama Portugal yang dulu. Cuman nih kon-kon ya, jiwanya itu individualis, apa ya sebutannya itu ya? Individualis. Ah itu dia ya. Itu kawan-kawan. Mereka tuh mau show off sendirian. Jadi enggak ada niatan buat ngoper gitu loh. Itu yang ada di Portugal sekarang ini tuh. Padahal jago loh, umpan-umpannya Bruno the best. Aku kalau ku bilang aja kawan-kawan, Bruno tuh ku startingin Bernardo ku startingin. Karena emang sebagus itu kawan-kawan. Cuman ya, tolonglah. Tombol kali itu dipencet nih, tombol kali ini ha. Arahin. Ha. Arahinnya udah bener gitu. Tapi tombol kali enggak dipencet, anjir. Malah dipencet tombol bullet kawan-kawan sama peta gitu ya. Bullet ke ini semua lagi. Entahlah kalau on target. Ya kan? Ini malah melambung tinggi kawan-kawan. Kita ini kan dulu ya. Dapat nih. Enggak dapat ini loh. Emang dikasih yang jelek di sini apa gimana ya? Portugal. Oh, Portugal. Makanya Portugal tuh banyak yang ngeprediksiin bisa nih ya. Portugal nih jadi kandidat juara juga bisa gitu loh. Jadi bukan tim yang negara yang diremehkan juga enggak gitu. Jadi banyak kali survei-survei gitu yang mengatakan Portugal ini bisa jadi kandidat juara juga. Jadi harus hati-hati. Karena sebagus itu kawan-kawan, tengahnya itu banyak pemain-pemain bagus. Ruben Dias, si Joao Neves, Vitinha, terus juga Palinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Depannya Joao Felix, Ronaldo, Gonçalo Ramos, si Rafael Leao. Gila. Pemainnya itu pemain-pemain berbakat semua. Jadi bagus pemain Portugal. Egonya yang enggak bagus gitu ya. Tapi semoga aja Portugal di next-nya juga lawan Georgia. Mudah-mudahan bisa kasih yang terbaik lagi. Bisa menang lagi. Jadi kita clean ya. Clean sheet ya. Bisa menang terus di pertandingan apapun. Nah, Portugal. Road to juara, road to final dulu lah. Road to final dulu, mudah-mudahan aja sampai final nanti. Finalnya aku mau sama Jerman boleh ya kan? Mudah-mudahan gak ketemu Prancis dulu deh. Ngeri soalnya Prancis. Oke okay. Ini juga oke okay. Oke, dapat nih, udah mantap nih. Udah selesai semuanya ya. Jalur ini awak, udah aman. Patah-patah patah, koneksi udah bagus, patah-patah lagi nih. Aku klaim dulu nih kawan-kawan. Klaim bagian sini. Langsung kita daily kayak biasa. Ya, kilap-kilap tipis aja, tipis-tipis. Star. Oh, star pass. Star. Oh, star pass nih udah ini nih. Udah nyampe ujung, aku beli star pass kali ya. Udah nyampe ujung, dapat ini enggak? Oke, dapat FC point juga nih. Star pass yang dapat FC point. Oh, dapat sukar juga loh. Sukar kalau dijual berapa tuh? Modal nih. Oh, 11 jutaan. Mantap tuh. Alright. Oke. Okay. Bisa juga nih kayak ini. Oke. Okay. Mari kita ke toko dulu ya. Toko dulu. Oke. Okay. Nah ini dia kawan-kawan ya. Itu udah ada belum? Yang ini, yang kubilang itu Copa America tapi yang 200. Ya masih ini, masih 500 dir. Copa America masih gitu-gitu aja. Masih yang 500 kawan-kawan. Gak ada yang ini. Gak ada 94 ya Copa America. Coba kesini Amerika. Masih ini sih.
Masih ini agak sulit sih Copa America yang ini nih ya. Coba ya. Bisa enggak ya? Agak sulit sih dapatnya. Kalau 93 plus ini kawan-kawan 93 dapatnya ini. Harusnya tuh kayak yang di ini gitu loh, dikasih 94 plus kayak ya kan udah untrade begini. Pelit kali ngasih. Plus. Alah, belek. Alah. Etipak lagi pemain. Cuma pelit. Etipak dikasih gila kali. 9 kacau gitu. Dailynya jelek kali ya. Dingin kali nih. Aku lihat ini. Orang-orang udah pada dapat Zico sama Ronaldinho ya. Dari daily ini kawan-kawan. Kalau yang Copa America sih paling Messi juga lumayan, tapi kayak kurang worth it sih. Messi striker tuh kayak kurang enak kawan-kawan. Paling diduetin kali ya kalau Messi striker gini. Kayaknya nggak meta dah kalau Messi striker ya. Mungkin kalau diduetin mungkin iya. Nah ini aku mau ngambil dulu yang bagian sininya, mana dia. Nah ini 94 loh. Ya 94 ya. Walaupun ya di sini bolehlah Mataus keluar kan. Ini lebih ke ngambil pemain 94-nya aja aku buat exchange lagi nanti. Oke. Okay. Ambil dulu. Ambil tipis-tipis ya kawan-kawan ya, tipis lagi enggak ada duit ini. AdSense belum turun. Jujur aja nih, jujur gitu. Nah, Georgia kayak. Alah. Alah. Lah, 94. 94 betulan dikasih kawan-kawan. 94 betulan dikasih. Tulan kalian kasih ya. Betul kalian. Ya, sekali lagi aku mau ngasih tahu buat kalian-kalian yang mau top up di Mokir Store, mau kalian beli Star Pass Premium atau FC Point, kalian bisa ke Mokir Store ya. Daily-daily begini kalian bisa ke Mokir Store langsung ya. Aku langsung yang layani kawan-kawan, aku nggak pakai admin segala macam. Jadi ya aku sendiri yang layanin. Oke, nah ini aku mau beli Star Pass Premium dulu lah ya. Berlama-lama kemudian. Oke kawan-kawan, barusan aku udah top up Star Pass-nya. Oke, jadi kali ini kita akan coba buat klaim semua di sini ya. Ini banyak kali nih dapat di sini. Nanti juga akan dapat yang sampingnya juga ya. Aku akan ngejar untuk sampingnya. Masih 11 hari lagi sih, masih aman ya. Bisa nyampe ujung lah. Oke, ini dapat Rio Ferdinand juga, dapat Mascherano. Karena event-event sekarang tuh banyak ya. Kayak apa ya? Berjibun Mascherano-nya kawan-kawan, tapi enggak apa sih? Ya mungkin udah apa kali ya, udah mau ganti overall kali ya dari 99. Oke nih kita lihat dulu. Oke Inggris CM I good. Frank lempar kawan-kawannya 51 juta nih Frank lemparnya nih. Ini dapat 3 Mascherano lagi di sini. Gila sih. Gokil. Eh Mascherano aku lumayan banyak loh. Ini kayaknya aku harus jualin deh beberapa. Aku jualin deh beberapa deh kali ya. Ntar ya. Kita jualin yang beberapa dulu deh. Beberapa kita jualin dulu nih pemain, buat nambah investasi injanjikan. Wah kayaknya aku harus ganti Ronaldo deh, yang dengan Ronaldo yang bagus gitu. Aku jual lah Frank Lampard. Aku udah kebanyakan icon kawan-kawan tengah ya. Banyakan ambilan nih 5-5-3 deh. 5-3-3-5-3-an segini nih. Pasti laku lah, mau ditaruh 5 berapapun nanti juga bakal laku juga tuh Frank Lampardnya. Nanti akan naik dia harganya. Sama suker juga. Suker nggak usah ditingkatin lah, langsung aja. Oke, nah ambil lah nih, ambil 11.400 ambil. Siapa lagi? Kakak. Kakak nih buat ini aja lah, buat exchange kali ya kakak nih. Oke. Camtu kawan-kawan ya, itu dia untuk di sininya. Oke, ini aku mau ke pertukaran dulu. Tukaran harian terbatas. Ini ambil. Ini harus hati-hati nih pemainnya, takutnya yang ditukarin pemain-pemain bagus lagi. Kayak pemain Indonesia. Pertukaran yang ini aku ada berapa pemain? Aduh setan, kurang satu pemain aku anjim. 9 aduh
Berarti aku harus searching dong ke sini. Dan 4 ada enggak? Oke, enggak ada pemain bola 94. Oke, oke, biarin dulu aja kali ya, biarin dulu aja deh. Yang ini kita inin aja kali ya, yang di sini. Aku mau ngambil yang bagian. Oh, ini bisa harusnya ya. Ini 596. Ini agak tergiur sedikit ini. Oke deh, yang ini deh. Coba deh ya, 500 ini ya, kawan ya. Karena video kemarin juga tembus berapa tuh videonya, banyak kali tembus like-nya kawan-kawan 1000. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nge-like video kawan-kawan, ya makasih banyak. Jadi aku tepatin ya, aku akan buka nih bundle terbatas yang Copa America nih, mudah-mudahan bisa dapat Bang Ronaldinho di sini ya. Please lah, ini gegegal ini orang-orang kenapa pada dapat, kita enggak gitu ya. Tolong Copa America icon dong. Oh, katanya kon-kon ya, kalau icon itu dia tuh wall out-nya ada emas gitu sih. Kalau yang biasa dia cuma hijau doang gitu. Katanya kalau yang icon tuh emas dia. Coba emasnya kayak mana, aku belum tahu. Bener-bener belum tahu sama sekali kon-kon. Kita coba ya. Ini agak ragu sih ya, agak ragu nih 500 nih, agak ragu. Oke, mudah-mudahan aja bisa dapat bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Klelek dulu. Like dulu, lupa aku 700 like. Ya, Portugal baru menang kayak gini 700 aja aku minta, enggak banyak kawan-kawan, enggak lebih dari 1000 aku minta. 700 aja. Ya, 700. 1 2 aku tungguin nih. Lek. Aranyu. Nah. Oke, langsung aja. 3. Alah, yang biasa Striker. Woi, siapa ini? Barella. Sanchez. Oke, okay, not bad. Kawan-kawan Sanchez ya, mantap. Buat exchange situ mah. Exchange itu mah. Sanchez lu dapatnya. Aduh, aduh. Aduh, ini gimana ya? Duh, ini aku butuh 500 kurang ya. Berlama-lama kemudian. Kilap. Oke, jadi ya Wak, tadi top up sedikit aja untuk biar bisa beli yang ini kawan-kawan ya. Ya, aku buat exchange sih ini. Enggak harus dapat pemain yang bagus, tolong please lah. Jangan dapat Van Dijk. Please, aku cuman butuh pemain biasa aja. Pemain biasa aja buat exchange. Buat exchange please lah, buat exchange. Pemain biasa aja. Aku enggak berharap apa-apa kawan-kawan dari pemain ini. Tolonglah, jangan dapat pemain bagus di sini, please. Jangan. Aku nggak mau pemain bagus di sini, please jangan kasih pemain bagus dong. Oke, okay. CM bagus, yes, milik Kopik Savic kawan-kawan, nice. Ya, bagus sekali dapatnya. Oke, okay, apa ya? 500 tuh untuk pemain sejelek itu, untuk exchange aku yang di sini nih. Nah, di sini dapat pemain bagus gak apa-apa. Nah, di sini nggak apa-apa dapat main bagus. Di tempat tadi jangan. Tapi apa bedanya kawan-kawan? Harusnya Chengsia di sana lebih bagus ya. Kok goblok kali aku ya? Harusnya di sana harusnya dapat main bagus. Tapi rata-rata kawan-kawan ya, 9499 ini jauh lebih hoki daripada 96 kawan-kawan. Percayalah sama aku. Percayalah kawan-kawan. Video kali ini awak dapat main 99. Nggak percaya kalian? 1 2 4 Portugal win, Portugal final. Lihat icon. Enggak. Oke, dapatnya bau ya, ini dia kawan-kawan yang dapatnya jelek sih ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ini aku ceng dulu nih. Ini butuh ini nih, 96. Oh, 96 tuh buat itu, Bing. Oh, bisa buat ke sini nyata 96 ya. Oh, Bing. Ini ada token lagi ya? Oke. Ini ada token ya? Token aku udah berapa nih sekarang? Masih bisa buka token ini enggak sih? Masih bisa enggak?
Klaim dulu pemain. Duh, jelek-jelek ya dapatnya. Kemarin jelek kali dapatnya lo. Oke. Oh, masih bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa. Tunggu aja kontennya kawan-kawan. 700 like dulu kita buka yang ini lagi ya. Top 500. Oke. Okay? Ini aku tingkatin dulu nih. Pemain aku udah banyak maskerano juga soalnya. Aku mau ningkatin si Zid, Vera kali ya. Oh, Bang Dodo deh. Bang Dodo deh. Bang Dodo kita naikin peringkatnya kawan-kawan ya. Oh, dua doang bisa ungu ya. Dua doang ungu loh. Ini bisa merah kayaknya nih kawan-kawan. Apa aku beli Bang Dodo ini kali ya yang merah? Coba tuh. Oke, Bang Dodonya ungu bisa merah ini mah. Cir, bisa merah nih anjir. Tiga, pakai tiga maskerano. Bismillah, merah. Pam! Yo! Let's go! Wah. Gila. Wah, ini kayaknya kita bisa ini dah. Bisa beli Bang Dodo mahal dah kayaknya nih. Coba harganya berapa sih? Harga, bentar aku mau naikin lagi ya. Ini ku naikin siapa ya, ungu ya. Oh, Vera deh, Vera. Kita naikin ungu ya. Ini juga bagus nih gameplaynya nih. Oke, 110 udah naikin aja maskerano kita. Kah? Bam! Naikin ungu, mantap. Oke, okay. Poin kemahirannya kemana ya? Poin kemahirannya bingung aku nih. Oh, fisik kah? Atau mengumpan? Oke, okay, mengumpan dah satu ya. Atau apa sih, fisika atau gimana sih? Kalau fisik apa? Oh, keseimbangan itunya ya. Udah fisika ada. Fisik ya. Naikin itu. Oke. Okay. Ini aku coba deh Bang Dodonya. Coba bisa enggak ya beli Bang Dodo yang mahal gitu ya. Itu udah warna merah soalnya. Kan? Coba bentar, harganya berapa sih Ronaldo? Ronaldo yang 99 tuh berapa tuh? Berapa harganya? Jir, 700 juta anjir. Oh. 700 juta, men. 700 juta. Oh, bentar, ini apa nih? Claim koin dulu. Kita claim koinnya. Udah 400 juta sih duitku ya. Kalau yang ini pemainku 700 juta. Wah, ini 450 juta kawan-kawan. Kalau ditotalin 700 juta bisa tuh ya. Kayaknya boleh juga sih ya. Kayaknya boleh sih. Nanti ku coba deh beli Ronaldo terkuat deh ya. Oke. Oke, jadi mungkin untuk konten kali ini nih kawan-kawan ya, duit aku lumayan banyak dan kayaknya ada kemungkinan aku bisa beli Ronaldo terkuat juga. Dan ya, sampai di sini aja untuk konten kali ini kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan kontennya. Oke, jadi gitu aja lah untuk konten kali ini ya. Sampai jumpa di final kawan-kawan bersama Portugal. See you in the next video. Assalamualaikum.